Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan merecap alur cerita The Witch Part 2. Film ini merupakan kelanjutan dari serial pertama. Sayangnya serial kali ini tak akan menceritakan Jayun, melainkan kembarannya yang disebut Girl, atau dalam bahasa Koreanya adalah Sonyo. Sini mulai dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang OTW rekreasi. Myung adalah salah satu mahasiswa yang ikut dalam acara tersebut. Saat itu ia sedang mengandung anak dari hubungannya dengan sang pacar. Lalu tiba-tiba si sopir membawa bus tersebut ke tempat yang mencurigakan. Setelah itu mereka menyebarkan gas air mata. Lantas mereka menculik Myung dan membunuh sisanya. Ketika tersadar, Myung sudah ada di dalam sebuah lab. Profesor Baek dan kembarannya mengatakan kalau mereka telah memodif kehamilan Myung. Dirinya telah mengklon embrio di dalam perut Myung, sehingga dia akan mengandung anak kembar yang nantinya akan menjadi penyihir. Setelah itu mereka menyuruh agar Myung tak usah khawatir, sebab keduanya berada di pihak Myung. Mereka mengatakan kalau bayi Myung akan memiliki banyak teman. Beberapa tahun kemudian, Towo dan teman-temannya menyerang lab dan membunuh semua orang termasuk Sonyo. Menariknya, Sonyo masih hidup meski ditembak di bagian kepala. Setelah itu, Sonyo berjalan keluar meninggalkan lab, di mana ini adalah kali pertama bagi Sonyo melihat dunia luar. Waktu itu ia mengalami migrain sehingga tak sengaja membuatnya teringat beberapa uji coba yang dilakukan oleh Profesor Baek beberapa tahun lalu. Hal itu dibarengi dengan benda-benda di sekitar yang tak sengaja terangkat oleh kekuatannya. Setelah sekian lama berjalan, sampailah Sonyo di jalan setapak. Dari kejauhan terlihat mobil melaju kencang dan hampir menabraknya. Mobil tersebut berisi kelompok penjahat yang telah mencuri seorang wanita bernama Kyunghae. Mereka yang melihatnya pun memberikan tawaran agar Sonyo ikut. Tetapi Sonyo justru plongak-plongok sehingga para penjahat langsung memasukkannya ke dalam mobil. Kyunghae yang melihatnya pun menyuruh mereka agar melepaskan gadis tersebut, sebab tak ada kaitannya dengan dirinya. Tapi si penjahat tak ingin melepaskan Sonyo karena tak ingin ada saksi. Ditambah Sonyo mampu mengingat plat mobil tersebut serta nomor telepon dan tempat mobil itu disewa, hanya dengan melihat stiker pada mobil. Padahal Sonyo hanya melihat sekilas. Tentu saja hal itu membuat para penjahat merasa gugup dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Sonyo, mengapa dia berlumur darah. Mereka pun menjambak dan memukul Sonyo agar mau mengaku. Tetapi secara mengejutkan, Sonyo justru menghajar mereka, membuat mobil yang dikendarai oleng dan masuk ke dalam hutan, di mana Sonyo hampir saja membunuh mereka andai saja Kyunghae tak menghentikannya. Itu gaji-gaji hane. 너 같은 그게 보이겠냐? 아, 이 차 봤잖아. 어? 이거 진짜 피 맞는 것 같습니다, 형님. Setelah itu Kyunghae menghubungi Dr. Byun meminta agar menjemputnya. Di saat itu pula Sonyo pingsan tak sadarkan diri. Lantas mereka membawa Sonyo ke tempat Dr. Byun untuk dioperasi. Dia pun menemukan beberapa benda asing masuk ke dalam tubuh Sonyo. Dan menariknya luka Sonyo seketika sembuh ketika dokter mengambil secangkir kopi.
Dokter Byung pun memberitahu Kyung Hee kalau ada yang aneh dengan gadis tersebut. Selain itu, dia juga membahas penculikan yang dialami oleh Kyung Hee yang dilakukan oleh Yong Do, pamannya sendiri. Kali ini Yong Do secara terang-terangan telah menyerang Kyung Hee. Dia juga membunuh ayah Kyung Hee untuk merebut pekarangan rumah, namun tak juga berhasil. Ya, jika amman yamereudo, wangnyeoni deukgulmokso dalideun. 되게 그 이상한 것 같으면서도 이젠 아주 그냥 대놓고 해코지를 해대는구먼. 그게 지금 독이. Sementara itu, Profesor Baik bertemu dengan agen Jang untuk memberitahukan bahwa seseorang telah menyerang lab. Dia yakin kalau pelakunya adalah Towo. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang telah membebaskan Towo dari lab. Selain itu, Sonyo telah kabur dari lab sehingga akan menjadi masalah bagi pihak Profesor Baik dan juga agen Jang. Sedangkan Kyung Hee telah membawa Sonyo pulang ke rumahnya. Selama ini Kyung Hee hanya tinggal bersama adiknya yang bernama Daegil. Dia merupakan orang yang bandel dan tak segan-segan mengusik Kyung Hee. Sonyo yang melihatnya pun hampir saja menghajar Daegil andai saja Kyung Hee tak menghentikannya. Lalu Kyung Hee memberitahu Daegil bahwa mulai saat ini Sonyo akan tinggal bersama mereka. 괜찮은가 보네. 아. Yang ini adalah Jo Hyun, seorang pembunuh para penyihir. Tentu saja dia dibekali dengan kekuatan super meski tak sekuat para penyihir. Waktu itu Profesor Baek meminta agar Jo Hyun menghabisi Sonyo. Dia pun menjelaskan kalau Sonyo adalah kembaran Jaehyun. Lantas Jo Hyun bertanya keberadaan Jaehyun saat ini. Namun Profesor Baek tak tahu dan mengatakan kalau satu bulan lalu Jaehyun terlihat di lab Shanghai setelah pergi dari tempatnya. Profesor Baek menegaskan kalau Jaehyun lebih kuat dari dugaannya, tapi dia terluka parah setelah bertarung di sini, jadi pasti sulit bergerak untuk sementara waktu. Selama Jaehyun bergantung pada obat-obatan, dia tak akan membahayakan mereka. Sebelum pergi, Profesor memberikan alat pelacak. Ia telah menanamkan chip kepada setiap para penyihir. Manirul debie. 아크 아이들 뇌 속에 무슨 말씀이신지 잘 알겠습니다. 반드시 제거돼야 돼. Saat dalam perjalanan, Jo Hyun telah diikuti sebuah mobil dari belakang. Dia pun menyuruh si asisten memberikan pelajaran. Ternyata mereka adalah anak buah agen Jang, di mana Jo Hyun merupakan mantan anak buah Jang. Pada akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka, di mana hal itu dimenangkan oleh anak buah Jo Hyun. Lantas Jo Hyun menyuruh agar si asisten membiarkan satu orang hidup untuk memberitahu agen Jang. Setelah itu Jo Hyun menyuruh agar asisten terus mengendarai mobil sampai menemukan sinyal. Meski terlihat primitif dan jadul, rupanya cara tersebut berhasil sehingga mereka mampu menemukan lokasi Sonyo. Saat ini Sonyo mengalami mimisan, lalu disusul migrain yang luar biasa. Setelah itu dia mendengar suara ibu memanggilnya, yang artinya Sonyo telah terhubung dengan sang ibu. Tak lama setelah itu Yong Do dan anak buahnya datang karena tak terima Kyung Hee telah menghajar anak buahnya. Tetapi dia akan melupakan insiden tersebut dengan syarat Kyung Hee bersedia menjual tanah tersebut. Namun sayang, Kyung Hee menolak dan menodongkan shotgun ke arah Yong Do. Pada akhirnya Yong Do menyuruh agar anak buahnya maju sehingga membuat Kyung Hee panik. Mereka pun akhirnya mampu menangkap Kyung Hee. Di saat itulah Daegil datang menolong kakaknya, tetapi mereka berdua justru tertangkap. Lantas Yong Do menghajar mereka berdua.
Tetapi Sonyo muncul dengan cara yang tidak biasa. Dirinya berdiri di atas atap rumah dan loncat ke bawah. Lalu gadis itu menghajar semua anak buah Yongdo. Dia hampir saja membunuh Yongdo andai saja Kyung Hee tak menghentikannya. Hal itu pun membuat Dagil bertanya-tanya siapa sebenarnya Sonyo. Apakah dia seorang alien? Dia justru berniat akan membuat channel YouTube untuk meliput kekuatan Sonyo. Keesokannya Jo Hyun dan Agen Jang tak sengaja bertemu saat mengunjungi makam salah satu teman. Agen Jang pun bertanya mengapa Jo Hyun tiba-tiba kembali terlibat hal ini. Apakah karena targetnya? Seharusnya Profesor Baik tak usah ikut campur. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Lantas Agen Jang menyuruh agar Jo Hyun tak usah ikut campur. Namun dia menolak serta meminta agar tak saling bertemu. 보면서 이쪽 보고 다시 오줌도 안 쌀 것 같았는데. 근데 너 갑자기 왜 들어왔냐? 코빛 딱 한 눈빛 또 그대로네. 그딴 얘기는 이제 그만하시죠. Sedangkan Yongdo menemui Dr. Byun untuk mencari informasi mengenai gadis yang bersama Kyung Hee. Namun dokter enggan memberitahu sehingga Yongdo memotong jarinya. Setelah itu Yongdo menghubungi Towo memberitahu keberadaan Sonyo. Di sisi lain, Daegil menunjukkan video mukbang kepada Sonyo dan menjelaskan kalau membuat video di YouTube mampu menghasilkan uang. Sayangnya Sonyo hanya tertarik dengan makanan. Lalu mereka pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan pokok. Menariknya Sonyo mencoba setiap makanan yang ada di sana sehingga membuat para penjual ketar-ketir. Kyung Hee ia mendapat telepon dari Dr. Byun sehingga segera OTW dan menyuruh mereka berdua pulang sendiri. Dokter memberikan nasihat agar Kyung Hee membiarkan Sonyo pergi sebelum Yongdo kembali berbuat jahat. Saat akan pulang, Jo Hyun menghampiri Kyung Hee untuk memberitahukan siapa sebenarnya Sonyo. Ia adalah seorang monster. Jika Kyung Hee tak ingin adiknya terbunuh, maka dia harus pergi meninggalkan Sonyo di sana seorang diri. Lantas Jo Hyun memberinya alat pelacak agar dia bisa membunuh Sonyo ketika Kyung Hee sedang pergi. Sementara itu Towo pergi ke kantor Yongdo dan membunuh beberapa anak buahnya. Dia pun menyuruh agar Yongdo segera memberitahu keberadaan Sonyo. 네 몸속에 장기들이 어떻게 생겼는지 얘기 안 해도 죽일 건데? 그 기집애 지금 어디 있다고? Malam itu Daegil menunjukkan video audisi Jaehyun ketika melakukan seleksi pencarian bakat. Dia membujuk agar Sonyo melakukan hal yang sama agar bisa terkenal dan menghasilkan uang. Dengan begitu Sonyo bisa membeli makanan sepuasnya. Lantas Daegil meminta agar Sonyo menunjukkan kemampuan sihirnya dengan imbalan akan membelikan pizza. Wah, shit. Wah, shit. 그러지 말고 제대로 한번 보여줘봐봐. 응? Myung Hee kini telah sampai di rumah. Ia merasa tak tega jika harus meninggalkan Sonyo. Di mana Jo Hyun mengatakan akan melancarkan serangan setelah pesta kembang api dimulai. Pada akhirnya Myung Hee menyuruh Daegil dan Sonyo pergi meninggalkan tempat tersebut. Di waktu yang sama, Jo Hyun beserta anak buahnya menyiapkan peralatan untuk membunuh Sonyo dalam sekali serangan. Ia hanya memiliki waktu 30 menit menyelesaikan misi jika tak ingin warga sipil terlibat. Lalu Jo Hyun menyuruh anak buahnya untuk menempati posisi masing-masing. Sayangnya tak lama setelah itu Yongdo datang bersama Towo untuk membunuh Sonyo. Kyung Hee yang melihatnya pun menghadang mereka. Sedangkan Daegil membawa Sonyo ke atap rumah dan menyuruhnya meninggalkan tempat tersebut. Dirinya akan membantu kakaknya mengulur waktu.
Selain itu, Daegil meminta agar Sonyo kembali ketika kondisi sudah membaik. Sayangnya Daegil terlambat untuk menyelamatkan sang kakak. Yongdo telah menembaknya dengan shotgun, membuatnya tewas saat itu juga. Di waktu yang sama, Jo Hyun telah melepaskan tembakan ke arah Sonyo yang menyebabkan sebagian rumah hancur. Do Woo yang menyadarinya pun mengirim salah satu anak buahnya membunuh si penembak jitu. Kali ini Yongdo berniat akan membunuh Daegil yang sedang menangisi jasad kakaknya. Untungnya Kyunghae menembaknya serta memberikan peringatan agar pergi sebab ini bukan pertarungan mereka. Tetapi Do Woo justru membunuh semua anak buah Dongsil. Pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Jo Hyun dan Do Woo. Jo Hyun dia mampu membunuh salah satu anak buah Do Woo serta menyuruh Daegil pergi. Sayangnya Yongdo kembali melepaskan tembakan ke arah Daegil, sehingga dia menggunakan badannya untuk menghalau peluru. Namun sayang, sebagian peluru telah menembus tubuh Daegil membuatnya tewas saat itu juga. Tentu saja hal itu membuat Jo Hyun semakin marah dan hendak membunuh Yongdo. Tetapi si pria datang melakukan serangan sehingga asisten Jo Hyun terpental dan tertancap besi. Lalu terjadilah perkelahian antara si pria dan Jo Hyun. Dirinya mampu membuat si pria kuangkalan. Sayangnya Do Woo datang menusuknya dari belakang membuat Jo Hyun sekarat. Sementara Sonyo telah terlempar ke dalam hutan. Dia tak sengaja bertemu dengan anak buah Do Woo yang telah berhasil mengalahkan si penembak jitu. Kematian orang tercinta membuat Sonyo marah dan mengalahkan anak buah Do Woo hanya dalam sekali serangan. Lantas Sonyo membawa mayat tersebut ke hadapan Do Woo. Ia pun menginjak lengan serta kaki Yongdo hingga patah. Setelah itu Sonyo menghajar mereka berdua hingga KO. Kekuatan yang begitu luar biasa membuat Do Woo tak berkutik di hadapan Sonyo. Tak lama setelah itu datanglah Jayun. Melihat hal tersebut, Do Woo nampak sangat senang berharap Jayun menolongnya. Namun Jayun justru memarahi Do Woo karena bertindak di luar perintah. Rupanya Jayun telah menyuruh agar Do Woo memancing Sonyo keluar, tetapi dia justru membunuh Sonyo. Dia pun memberitahukan kalau Sonyo adalah adiknya. Lalu Jayun membunuh Do Woo. Setelah itu Jayun memberitahu Sonyo kalau dia adalah kakaknya. Dirinya telah mengeluarkan Do Woo dari lab di Shanghai, China. Saat itu Jayun terluka sehingga menyuruh Do Woo mencari keberadaan Sonyo. Pada awalnya Jayun tak yakin kalau Sonyo adalah adiknya. Namun Jayun merasakan ikatan batin yang membuatnya yakin. Jayun sangat membutuhkan Sonyo, begitu juga dengan Sonyo. Seseorang telah memberitahukan kalau Sonyo terhubung dengan alam bawah sadar ibu. Oleh karena itu, Jayun membutuhkannya agar bisa bertemu dengan ibu. Lantas Jayun meminta agar Sonyo ikut dengannya. Setelah itu Sonyo menghampiri jasad Dongsil dan Kyunghae. Ia mengatakan ingin menghidupkan keduanya. Mendengar hal tersebut, Jayun memberikan sebuah serum. Dirinya menyuruh agar Sonyo memilih satu di antara keduanya yang ingin diselamatkan. Tapi Sonyo harus ingat, siapapun pilihan mereka tak akan bisa kembali menjadi manusia normal. Alangkah baiknya mereka mati sebagai manusia. Hal itu pun membuat Sonyo bimbang sehingga Jayun membiusnya dan membawa Sonyo pergi. Berita mengenai insiden tersebut kini telah sampai di telinga Profesor Baik. Ia mengatakan kepada sang pengawal, apakah kita harus bersiap-siap. Dan film pun selesai.